champion Indonesia kembali lagi hadir. Wah, angin yang sepoi-sepoi dan juga banyaknya pohon kelapa membuat suasana laut di sini makin terasa. Tetapi, saya mencium ada aroma lain yang nikmat, pemirsa. Ya, betul sekali. Ada aroma sushi. Dan di episode kali ini, kita punya pertarungan sushi kilat. Siapakah dari keempat orang peserta kita yang akan menjadi juara di episode sushi kilat kali ini? Dan di babak awal, kita akan melakukannya di Segara Ancol. Untuk itu, mari kita saksikan TV Champion Indonesia. Ya, dan juri kita di episode kali ini ada Chef Harada. Iya, lambaikan tangan, halo-halo. Dan juga ada Chef Vera. Hai. Makin cantik aja Chef Vera. Sudah siap untuk menjuri di episode kali ini? Siap. Wah, semangat sekali dengan juri kita, pemirsa. Ya, pemirsa, di episode Sushi Kilat kali ini, kita sudah mempunyai 4 orang peserta. Dan tentunya, peserta kita kali ini mempunyai tangan yang sangat cepat dan ligat dalam menyelesaikan tantangan yang kita berikan. Dan inilah 4 orang peserta kita di episode kali ini. Ada Rina, Yahya, Juan, dan Ujang. Yeay, beri tepuk tangan. Tetapi, sebelum menyelesaikan tantangan yang akan saya berikan kepada para peserta di episode kali ini, saya mau bertanya dulu kepada 4 orang peserta kita. Dan harus dijawab dengan cepat, ya? Apakah sudah siap? Baiklah. Pertanyaannya, apakah motivasi para peserta untuk menjadi yang tercepat dalam tantangan kali ini? Silakan Ujang. Tangan saya akan melesat secepat kilat. Wah, iya. Silakan, Juan. Saya yakin tidak ada yang bisa melebihi kecepatan saya. Wah, pede sekali dia ya. Ayo, Yahya. Semua sushi pasti akan saya bereskan. Oh, kelaparan kali dia. Baiklah, silakan Ibu. Saya akan bergerak secepat mungkin. Oh, iya. Pintar Anda. Baiklah, sesaat lagi kita akan masuk ke tantangan awal di babak pertama TV Champion Indonesia. Pemirsa, kita masuk di tantangan awal babak pertama TV Champion Indonesia. 4 orang peserta kita harus membuat 5 jenis sushi yang berbeda dengan waktu yang sangat cepat. Tapi ingat, harus rapi ya sushinya ya. Langsung saja kita mulai tantangannya. 3, 2, 1, mulai! Wah, mereka sudah mulai. Ini Ujang, mulai bergerak tangannya. Satu sushi yang sudah dibuat. Iya, dia buat takonigiri. Pertama-tama, sushi itu dulu yang dibuat. Wah, bagus sekali ya. Langsung ditaruh di piring, kemudian apa lagi? Oh, masih tako sushi. Ujang mulai mengepal nasinya lagi. Cekatan sekali tangannya. Ya, wah, cepat sekali itu. Satu piring sushinya sudah datang. Tinggal 4 piring lagi. Nah, sekarang apa itu ya? Dia ambil apa itu? Oh, tuna. Selanjutnya, tuna nigiri ya? Ayo, dikepal terus. Satu sushi tuna sudah jadi. Sekarang Juan. Nah, itu dia. Dia buat ebi nigiri. Wah, sudah jadi 2 ebi nigiri saja ya? Langsung melaju 1 piringnya. Teknik kecepatan membuat mereka harus bergegas menyelesaikan tantangan ini. Iya, dilanjutkan dengan salmon nigiri. Ya, bagaimana? Satu salmon sushi sudah jadi. Yahya sudah jadi 2 piring. Ada taco dan ebi nigiri. Masih kurang 3 piring lagi. Berarti 3 jenis sushi lagi yang harus dibuat. Oh, cara mengepalnya seperti itu ya. Sementara tangan yang lain menyiapkan ikannya. Sushi apa yang sekarang dibuat ya? Diputar-putar sushinya, lalu seperti itu. Oh, tuna nigiri sushi. Dalam waktu sekejap saja, Yahya mampu membuat 1 sushi. Sungguh, waktu yang memukau. Rina mulai membuat dengan salmon nigiri sushi. Ya, dibuat terus. Tangannya terus bergerak. Kemudian, apa lagi yang dibuat? Oh, selanjutnya adalah tuna nigiri. Keempat peserta sudah sampai membuat piring sushinya hampir selesai. Juri pun sedang tertarik dengan kecepatan mereka. Di sebelah sini, Ujang lanjut dengan ebi nigirinya.
semua sushinya dikepal begitu ya? Apakah sudah selesai ebinya? Ya, sudah jadi satu. Juan, dia sedang tegang sekali ya. Juan, kemudian membuat tuna nigiri. Oh, sudah jadi satu piring tuna nigiri sushinya. Ya, langsung diletakkan di depan. Dari semua peserta, tampaknya Juan memiliki 9 kecepatan yang terdepan. Wah, lihat itu. Yahya sudah jadi 4 piring juga. Ayo, sisa 1 piring lagi yang harus dibuat. Wah, selanjutnya Tobiko Gunkan. Ya, benar. Dia kurang Tobiko Gunkan. Wah, menggulung norinya luar biasa sekali ya. Harus jadi seperti itu. Semua peserta saling susul-menyusul untuk menyelesaikan 5 piring sushi di tantangan awal. Kecepatan mereka menjadi modal utama. Ayo, semuanya harus jadi yang tercepat. Sedangkan Rina sedang membuat Tobiko Gunkan. Kecepatan dan ketelitian menjadi andalannya. Tobiko yang menggiurkan langsung ditaruh di atas sana. Juan pun membuat Tobiko Gunkan. 2 buah sushi Tobiko Gunkan sudah jadi. Kecepatan dan kerapian sushi yang dibuat akan dinilai dalam tantangan ini. Ya, siapa yang akan selesai duluan? Ujang juga sama ya, sedang menyelesaikan Tobiko Gunkan miliknya. Yahya sekarang buat apa ya? Kelihatannya tegang sekali. Oh, sama juga Tobiko Gunkan. Sudah selesaikah mereka? Memang mereka harus bergerak secepat mungkin ya. Hah, Juan sudah memencet bel. Juan peserta pertama yang selesai. Selanjutnya adalah Yahya. Oh, Rina juga sudah selesai. Langsung terakhir ada Juan yang selesai. Teknik kecepatan membuat sushi yang dimiliki oleh para peserta sudah mereka tuangkan di dalam sushi ini. Kegigihan mereka pun akan segera dinilai melalui kerapian sushi yang telah selesai. Juri mulai berjalan kepada para peserta untuk menilai. Ya, sushinya sedang dinilai. Karena memang selain kecepatan, harus ada kerapian juga ya. Wah, Chef Harada sampai menggunakan kaca pembesar. Iya, berarti detail sekali ya. Sushi siapakah yang akan menjadi pemenang tantangan pertama? Nah, di tantangan awal babak pertama ini. Sayang sekali Ibu Rina, Ibu mendapatkan poin terendah di tantangan ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Saya sedih sekali, tapi saya akan berusaha di ronde berikutnya jauh lebih cepat, jauh lebih bagus. Iya, harus gitu ya. Harus lebih cepat, harus lebih bisa dari tantangan yang lainnya, oke? Siap. Oke, kalau begitu. Serang!